Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pak R 21 Entertainment ketemu kembali bersama saya Eri Restiano. Dan alhamdulillah ini video lanjutan ya. Ini di kawasan Kampung Cadas Gantung, Desa Jahiang, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Dikarenakan kemarin ini kan saya mau pamitan pulang, cuman ibunya udah nanggung nyampakin liwet, udah masak nasi liwet. Jadi ya udah kita lanjutkan saja ya. Nih coba beraya ke sini. Aduh, masya Allah. Ini udah mau matang sih. Ya. Coba lihat ah. Wow, mantep banget. Masya Allah. Jadi ini kalau menurut saya ini cocok banget ya. Kita ngeliwet di rumah tengah sawah seperti ini itu. Karena nanti makan liwet kita sambil ngelihat pemandangan ke sana tuh luas banget pokoknya mah. Dan kebetulan nih kawasan ini itu perbatasan antar dua desa ya, antara Desa Jahiang dan juga Desa Salawu gitu. Jadi ini ujungnya, ini ujung Desa Jahiangnya ini, karena bukit yang sebelah sana itu udah masuk Desa Salawu. Pokoknya yang penasaran ikutin saja ya nih ya, keseruan saya bersama keluarga di sini ngeliwet ya. Wow, ibu cuk bi, namut cukil nak. Terus matang itu juga nanya. Cobian lah. Benar-benar ini liwet buatan ibu luar biasa pisan. Oh, bu itu jahit wae. Atas matang cobian gerak, cobian teh. Matangnya. Terusnya, matangnya siapa? Jahit ah. Dijahit. Kesini ya, bawa dulu kesini. Oh, Pak Punu. Ngaliwat atuh. Iya, iya, sebenarnya mah gara-gara Pak Punu ya, aduh. Jantan ngaliwat. Oh, senyanya segitanya. Asli kan Pak Punu? Asli. Aduh. Masya Allah, luar biasa pisan tuh. Jadi kita tinggal lanjut masak lauknya ya. Mau masak itu tuh apa? Goreng opak kayaknya apa ya? Goreng opak ya, Bu? Itu naon Ibu? Opak. Opak. Tuh. Kita mau goreng opak. Lihat. Oh, benaga mantep, coba lihat tuh. Enak ya, pokoknya mah tuh. Pasti nikmat banget karena memang ini udah siang ya. Kameramen tadi makannya kan makan paginya subuh ya. Persiapan. Jadi makan siang belum gitu. Ya. Thank you.
Oke, Baraya nih. Cabe bawang udah digoreng, mau diulek. Ka dieu ieu teh ngulekna ibu langsung. Oh, siap. Siap lah. Siap, mulek. Kapan sekinya? Uyana kirang. Belajar ngulek. Wis. Wah, ini mantul. Ini tuh samal tilu kalau kata orang sini mah. Jadi ini cuman cabe, garam sama mecin. Nah. Mantap, mantap. Ayo pecina ibu. Nah, ini tuh enaknya itu dipakein ini apa minyak? Minyak jelantah ya. Sok, sip. Sok, ibu, teras. Oh, ini mantep banget nih ya. Saya ini pernah bikin sambal kayak gini tuh waktu di kawasan Langkob. Sama sih kecamatannya Salawu. Di desa Kawung Sari. Jadi ada yang ngajarin bikin sambal pakai minyak jelantah seperti ini. Ih, mantep banget pokoknya. Ini pakai ini Royco. Teh sawi ya si buku ya ge. Sealit we kanggo penggurih doang. Ini karena gak ada mecin ya, pakai Royco juga bisa. Mantul nih. Kan sedap. Sedap banget ya lah, tinggal nunggu tuh. Ini buat lalabannya ini nih. Daun singkong ini lagi direbus dulu ya. Daun singkongnya. Kang udah ngambil ini nih, daun pisang ya. Ini jadi buat makannya ini pakai daun pisang. Mantep, aduh, mantep pisan. Tuh. Jadi di belakang masih ini ya, masih sibuk ya. Tuh. Jadi kita ini mau menggambarkan sebuah kebersamaan ya. Siap Baraya nih. Liwetnya mau di iniin dulu ya. Wah, Pak Punu rajin. Aduh Pak Punu. Ayo geng ngelapal aja di hidung deui. Pelanggaran ya Pak Punu. Lepat cimpan Pak Punu hapunten tuh. Langsung wae teh. Pak Punu. Langsung. Langsung wae nya. Oh iya siap. Beli ieu. Aduh. Sip. Dibariskeun ge wae nya. Kita jejerin dulu nih, aduh, mantap, tuh, kita jejerin, kita makan nasi liwet, pokoknya mah gurih pisan,
Si surut ya, korasi ya. Dua. Acuh. Wah. Kalau kameramen mah Pak Puno udah biasa dia mah. Terakhir. Pang seueur nah terakhir. Heeh. Biasana mah sok ngerukan ieu Pak Puno krak. Heeh. Oh. Tuh, mantep baraya tuh. Krak liwet. Ah, ini tuh enak banget tuh. Kameramen skumeta pue, aduh ya loh. Nyahapun tenang kameramen dah kumaha tuh. Karena tugas negara itu harus diembannya Pak Puno ya. Jadi demi sebuah apa keberhasilan itu memang harus ada yang dikorbankan ya Pak Puno ya. Ya begitu. Termasuk kameramen itu salah satunya. Jadi untuk mendapatkan sebuah video ya harus mengorbankan perut lah. Terselawanya.